Mobil vaksin Polrestabes Surabaya hari ini, Selasa, salah satunya melayani vaksinasi virus corona COVID-19 dengan mendatangi warga di Jalan Mawar, Kecamatan Tegalsari, Surabaya. Kegiatan vaksinasi yang dipusatkan di salah satu gedung kawasan Jalan Mawar, Surabaya, dijadwalkan berlangsung mulai pukul 8 WIB. Namun, warga tampak telah bertatangan dan rela mengantri sejak pukul 6 WIB. Petugas sampai kewalahan mengatur jarak aman untuk membubarkan kerumunan demi pencegahan penularan COVID-19. Polrestabes Surabaya mengerahkan sebanyak 24 unit mobil vaksin demi percepatan vaksinasi COVID-19 yang dioperasikan sejak 16 Agustus lalu. Setiap unit mobil yang dijuluki Respon Cepat Vaksin Merdeka tersebut mendatangi warga dengan berkeliling kampung untuk memberikan layanan vaksinasi COVID-19. Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Ahmad Yusuf Gunawan menginstruksikan setiap sesi vaksinasi hanya untuk 50 peserta di tiap kampung yang dilayani. Kalau peminatnya lebih, bisa dijadwalkan pada pelayanan sesi berikutnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Chandra Hamdani Nur, Kantor Berita Antara, mewartakan.